Di usia genap 2 bulan sudah mulai berbunga. Dan sebagian masih belum calon bunga. Kita sembari mengarahkan arah tunas atau arah batang biar dia merambat di tali, karena kacang ini cenderung menjalarnya ke atas. Jadi kalau ke samping, diarahkan ke samping, itu agak susah. Dia cenderung ke atas. Ini kalau tidak diarahkan, dia akan menjalar ke atas, kemudian saling berbelit. Seperti ini kan, walaupun sudah diarahkan ke samping, dia akan tetap ke atas, dia nggak akan ikut dari tali seperti ini. Dia cenderung ke atas terus, jadi kita harus telaten untuk membelitkan batangnya. Di waktu mengarahkan tunas ini jangan salah, semua tanaman kacang-kacangan yang merambat itu dia membelit ke arah kanan atau searah jarum jam. Jadi jangan sampai keliru. Kalau kita membelitkan ke arah kiri, nah ini nanti akan lepas, dia akan kembali ke arah kanan. Perilaku dari tanaman kacang-kacangan, dia selalu membelit ke arah kanan atau searah dengan jarum jam.